Sabah maju jaya dan salam Keningau. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan, Presiden Star Negeri Sabah, juga pengerusi penyelaras program jelajah DRS Parlimen Keningau merangkap timbalan Ketua Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. E. Mochar, timbalan Presiden PBS. Dia tidak mau berucap pasal dia tidak pandai cakap mulut dia benar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Johnston, juru cakap PBS selaku Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah. Terima kasih. Yang berbahagia Saudara Jafiril Suhaimin, timbalan Presiden SFPP. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikan Amin Haji Mulia, Presiden USNO. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masidimanjun, Setiausaha Agung Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS. Yang berhormat Datuk Robert Tawik, timbalan Presiden Star merangkap pengerusi pelaksana program jelajah DRS Parlimen Keningau. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Seri Panglima Hanifah Ahmad, Presiden Parti Cinta Sabah. Juga yang berhormat Datuk Peter Anthony, Presiden Parti KDM. Saya juga ingin mengalu-alukan, tadi saya nampak dia ada di sini, yang berhormat Puan Rina, timbalan Presiden Parti Harapan Sabah. Terima kasih. Rakan-rakan seperjuangan di dalam Parti Gabungan Rakyat Sabah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin menyatakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat berhimpun di dalam majlis yang cukup bermakna pada hari ini, yaitu perhimpunan jelajah program GRS yang pertama di Keningau ataupun di Parlimen Keningau ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Parti Gabungan Rakyat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengimbas kembali sejarah macam mana GRS ini bermula. GRS bermula daripada mandat rakyat negeri Sabah. Kita telah menubuhkan satu gabungan sebelum kita menghadapi pilihan raya yang lalu, yang kita panggil Gabungan Rakyat Sabah. Maknanya GRS bermula daripada mandat rakyat di dalam pilihan raya umum yang lalu.
kita mengagungkan seperti parti warisan yang memerintah dari Sabah kerana orang lain melompat kepada parti dia. Tetapi KRS bermula dengan mandat rakyat di dalam pilihan raya umum yang lalu. Itulah KRS, satu gagasan politik baru untuk kita menyatupadukan parti-parti tempatan di Sabah supaya kita dapat memperjuangkan lagi hak dan masa depan rakyat negeri Sabah. Walaupun kita sudah memerintah ataupun mencapai kemerdekaan hampir 60 tahun, tetapi ini kalilah kita dapat mewujudkan satu jajaran politik baru untuk Sabah, yaitu gabungan rakyat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, atas kesedaran pentingnya satu gabungan untuk Sabah dan juga sebagai menghormati mandat yang diberi oleh rakyat kepada DRS dan juga Barisan Nasional dalam pilihan raya, maka kita telah tubuhkan DRS dan dilulus pendaftarannya pada 11 hari bulan Mac pada tahun 2022 yang lalu. Ini adalah aspirasi rakyat Sabah. Mereka mahu satu gabungan parti-parti tempatan untuk memerintah negeri Sabah. Dan kita hormati itu dan kita daftarkan DRS pada 11 hari bulan Mac yang lalu. Selepas itu kita melancarkan secara rasminya gabungan rakyat Sabah pada 28 hari bulan Mei yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan dalam sejarah politik negeri Sabah yang sekian lama, bagi kita, saya tidak maulah bercakap, saya percaya semua kita yang hadir di dalam dewan ini ataupun di luar sana sudah mempunyai pengalaman yang luas, dan kita sendiri melihat bagaimana keadaan politik di sana. Karena itu sudah sampai masanya rakyat Sabah menentukan sendiri masa depan politik mereka melalui gabungan rakyat Sabah. Inilah niat ikhlas kita. Bukan senang untuk menggabungkan ini. Saya selalu bercakap dengan rakan-rakan, tugas saya amat berat. Saya pun menjadi ketua ataupun menjadi ketua kerajaan ini yang telah tidak pernah saya mimpikan. Kita sudah kalah kerana ada rakan kita melompat kepada parti warisan, walaupun pada waktu itu kita mendapat mandat daripada rakyat. Kita berpikir bahwa politik pada waktu itu sudah menuju kepada satu keadaan yang tidak menentu. Kerana saya nampak berbagai keadaan ataupun perpecahan berlaku di kalangan parti-parti yang ada di Sabah dan juga rakyat. Karena itu,
atas kesedaran ingin melihat pemimpin-pemimpin parti-parti yang ada di Sabah ini supaya bersatu demi kepentingan Sabah dan rakyatnya. Maka kita sanggup berusaha untuk melakukan yang terbaik seperti yang saya sebutkan tadi, bukan senang. Yang kita bawa ini otai-otai pemimpin-pemimpin hebat yang dulu berselisih paham pendapat masing-masing. Saya cobalah selaku pengerusi JRS untuk membawa pemimpin-pemimpin yang berpengalaman ini, kalau boleh, bersatu dalam satu gabungan JRS ini. Itu saja niat saya selaku ketua ataupun pengerusi JRS. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah mempunyai pengalaman yang berbagai dalam menungka arus perjalanan politik di negeri Sabah. Kita telah bertukar kerajaan berkali-kali dengan harapan mahu melihat Sabah maju, mahu melihat Sabah bersatu. Tetapi kita masih gagal lagi. Dan harapan saya, inilah peluang kita yang sebaik-baiknya, yaitu melalui satu jajaran politik yang boleh menyatupadukan rakyat kita di Sabah, yaitu melalui gabungan rakyat Sabah. Mudah-mudahan harapan ini dapat didukung oleh parti-parti lain yang ingin bukan saja menyertai JRS, tetapi juga parti-parti yang lain. Kalau mereka fikir sayangilah Sabah itu sebagai agenda JRS, maka kita tidak ada pilihan lain selain bersatu padu dalam gabungan rakyat Sabah di dalam pilihan raya yang inilah harapan tinggi pimpinan JRS. Karena itu saya mengalu-alukan secara terbuka di sini parti-parti yang ingin menyertai gabungan rakyat. Karena matlamat kita ialah untuk bersatu. Janganlah kita pikir yang bukan-bukan. Cukuplah kita membuat silap di masa yang lalu, di mana kita berpecah, orang lain mengambil kesempatan. Orang lain mengambil kesempatan. Kita cakap Sabah mundur ke belakang, sedangkan negeri Sabah kaya raya dengan sumbernya. Kenapa kita tinggal di belakang? Karena kita berpecah belah. Saya berharap dengan kerajaan JRS ini dan rakan-rakan parti-parti, komponen dan lain-lain, kita bersatulah untuk memajukan Sabah. Kita bersatulah untuk menghadapi cabaran dan pilihan raya parlimen yang akan datang. Inilah ujian utama kita di dalam pilihan raya umum parlimen ini. Kita tahu di seberang sana politiknya macam mana. Tetapi di Sabah, orang Sabah, cukuplah. Jangan kita ikut cara-cara yang lalu dan juga di seberang. Bersatu hatilah kita. Percayalah, kalau
kita boleh mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam pilihan raya. Kalau kita kuat, orang akan hormati kita. Tetapi kalau kita berpecah, dan cukuplah kita dipecah-pecahkan sebelum ini. Saya tidak mau bercakap soal sejarah yang lama. Semua kita sudah tahu. Tapi kita buka lembaran baru dalam diaris ini. Untuk Sabah. Untuk rakyat kita di Sabah. Itu saja. Janganlah kita buat macam-macam. Sehingga merusakkan politik kita lagi. Bersatulah kita. Karena itu, saya ingin menyatakan, kita akan menyokong dan akan membentangkan satu rang undang-undang anti lumpat pati. Kadang-kadang ialah yang dulu-dululah. Kita mau satu kestabilan politik di sana. Kita setuju di dalam kabinet untuk membawa satu pindahan perlembagaan kepada Dewan Pertimbangan Negeri yang akan kita panggil sama ada persidangan khas untuk membentangkan RAM ataupun memindah perlembagaan anti lumpat pati. Supaya kita boleh tidur lena, tidak lagi kita jaga sana jaga sini, lompat sana lompat sini, itu yang lepaslah, cukuplah. Kita mau menjaga kestabilan politik. Parlimen telah meluluskan dan saya rasa adalah untuk negeri Sabah juga memindah perlembagaan anti lumpat pati ini. Kita kerjasamalah satu-satu pati. Tidak payahlah kita lumpat-lumpat. Kita bawa semua. Semua ada penyokong. Sama ada di dalam kerajaan sekarang ini ataupun di luar kerajaan. Karena itu sifat saya selaku pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, saya terbuka kepada kawan-kawan rakan-rakan parti-parti yang berminat untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan JRS adalah berpandu kepada empat teras perjuangan. Empat teras ini saya telah bentangkan semasa pelancaran JRS, yaitu Sabah first ataupun Sabah diutamakan. Kedua, Sabah forward, maknanya kita kena melangkah maju ke depan. Yang ketiga, Sabah prosper, yaitu bersamaan dengan Sabah maju jaya. Dan yang paling penting, keras perjuangan keempat ialah Sabah United, yaitu untuk menyatupadukan kita semua dalam satu jajaran parti politik di negeri Sabah. Inilah empat keras agenda perjuangan di atas. Jadi kalau kita tulis di sini empat keras, takkan kita punya tindakan tidak ikut keras perjuangan ini. Kita mau bersatu supaya kita tidak lagi dipermain-mainkan dan dipecah-pecah belakang di Sabah ini di masa akan datang. Itu saja. Kalau kita cerita, rakan-rakan tadi bercakap mengenai kejayaan kerajaan JRS selama 2 tahun.
satu bulan lagi umur diares 2 tahun. 29 hari bulan September genap umur diares 2 tahun. Kita ada 3 tahun lagi untuk pemerintah Sabah. Kita realisasikan perjuangan kita. Saya tidak mau sebut, kawan-kawan sudah sebut tadi, banyak sudah kejayaan kita. Cuma yang ingin saya tambah sedikit di sini ialah insya Allah kita telah pun berbincang dengan kerajaan persekutuan. Baru-baru ini saya sendiri hadir dalam mesyuarat dan saya sudah mengungkapkan bahwa Sabah ingin menumbuhkan Suruhanjaya tenaganya sendiri. InsyaAllah sebelum akhir tahun depan komitmen kerajaan persekutuan mereka telah bersetuju secara prinsipnya untuk menyerahkan kuasa urusan tenaga yaitu melalui Suruhanjaya tenaga kepada kerajaan negeri Sabah insyaAllah pada tahun depan. Yang kedua yang saya nyatakan kepada mereka dan mereka juga setuju, ini cuma soal beberapa teknikal dan juga dari segi perundangan karena mereka kena bawa di parlimen dan kita kena bentang juga di sidang dewan. Jadi mungkin dalam masa satu tahun ataupun sebelum akhir tahun depan kita sudah ada Suruhanjaya tenaga kita sendiri, bukan lagi dikontrol oleh kerajaan persekutuan. Yang kedua, kita juga minta mereka supaya serahkan kuasa kawal selia urusan gas di Sabah. Dan mereka pun setuju secara prinsipnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bersatu padu, saya yakin kita boleh berjaya dalam usaha kita untuk menuntut lebih banyak hak negeri Sabah seperti apa yang terkandung dalam MA63. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya sebagai ketua menteri, saya tidak suka bercakap banyak, terutama politik di akhbar-akhbar jembatan. Saya cuma mau memastikan mandat rakyat melalui manifesto di Ares dalam pilihan rakyat yang telah kita kumpulkan menjadi satu agenda pembangunan negeri Sabah, yaitu dalam halat 7 Sabah Maju Jaya. Di sanalah terkumpul semua permintaan rakyat ataupun dalam manifesto pilihan rakyat kita yang lalu. Sabah Maju Jaya ini dia ada berperingkat-peringkat. Sekarang ini Sabah Maju Jaya 1.0 selama 5 tahun. Kalau kita diberi mandat lagi oleh rakyat dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang akan datang, kita ada lagi satu, kerana kita tidak boleh laksanakan dalam 5 tahun apa yang dikendaki oleh rakyat kita. Sekurang-kurangnya 10 tahun kita ada lagi SMJ 2.0 selepas pilihan raya umum negeri di masa akan datang. Saya yakin kalaulah kepercayaan diberi kepada GRS, saya yakin kita boleh lakukan seperti apa aspirasi rakyat mahukan. Kalaupun tidak 100%, tetapi
saya yakin kebanyakannya akan dapat kita laksanakan. Cuma ingatan saya kepada pemimpin-pemimpin gabungan GRS, walaupun kita mempunyai sedikit-sedikit perbedaan pendapat dalam gabungan, tetapi yang penting kepentingan perjuangan GRS itu mesti diutamakan. Mungkin tidak semua permintaan kita dapat ditunaikan, tetapi tidak semua permintaan kita juga ditolak, tetapi akan diperjuangkan. Karena bagi saya, kita tinggalkan sedikit perbedaan-perbedaan itu, kita pandang kepada satu tujuan kita, yaitu untuk membangunkan negeri Sabah, untuk menyatupadukan rakyat kita daripada berbagai kaum dan keturunan serta kepercayaan ini dalam satu perjuangan dalam gabungan rakyat Sabah. Itulah harapan saya selaku pengurusi GRS. Tolonglah saya dan pimpinan parti-parti dalam gabungan. Ini bukan kerja yang mudah. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua pimpinan dalam GRS adalah pemimpin-pemimpin yang berpengalaman, yang mempunyai ketokohan dan juga kewibawaan masing-masing, bukan calak-calak. Cumanya kalau kita satu hati, insya Allah saya amat yakin GRS ini akan mencipta sejarah untuk Sabah di masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap melalui program jelajah GRS ini yang bermula daripada daerah Keningau ini, gelombang GRS ini akan menjelajah seluruh negeri Sabah untuk membawa kebaikan dan perjuangan demi Sabah, demi sayangi negeri Sabah. Selepas ini besok kita akan ke Kudat. Mudah-mudahan apa juga yang kita lakukan ini akan membawa kejayaan kepada kita semua. Kita usahakan yang terbaik. Saya tidak boleh berjanji dan saya tidak pandai berjanji bulat dan bintang, tapi kita berusaha bersama. Tanpa saudara-saudara semua, sokongannya, pemimpin-pemimpin, parti-parti komponen, tidak mungkin kita berjaya memperjuangkan gabungan rakyat Sabah ini. Kalau kita mau berjaya, kita mesti bersatu. Dan kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat dan orang akan hormat kepada kita. Itu kita mesti pegang dalam perjuangan kita membawa di hari sini untuk negeri Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Datuk Seri Panglima Jeffrey dan juga Datuk Robert Tawik dan seluruh jentera mereka yang telah menguruskan program jelajah GRS di Keningau pada hari ini. Saya amat yakin GRS akan mencapai kemenangan yang cemerlang di Parlimen Keningau ini. Terima kasih kepada semua yang datang, yang ada di dalam Dewan ini, dan juga mereka yang ada di luar Dewan ini. Terima kasih. Hidup GRS! Keningau! GRS! Terima kasih. Assalamualaikum.